Pada video kali ini saya akan membahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Ali Mahfud Rembang. Pada video kali ini saya akan icip-icip buah Criolla negra. Sebelumnya kita tengok dulu pohonnya. Ini dia induannya Criolla negra. Umur kurang lebih 1,5 tahun ya. Oh, panjangnya kayak rel kereta api. Criolla negra, bunganya banyak sekali ya. Ini malai bunganya. Terhitung kuat ya ketahanan jamurnya. Ini kan kalau cuma kena jamur sedikit-sedikit ini masih kategori, menurut saya kategori kuat dalam ketahanan jamur di lahan lembab atau di lahan persawahan. Ini daunnya, penampakan daun Criolla negra. Ini dia guys, penampakan buahnya guys. Ada satu dompol ini buah dari Criolla negra ini. Kita akan coba icip-icip buahnya. Bagaimana rasanya? Saya sangat penasaran ini. Belum terlalu matang ya ini, tapi udah agak gembuk, udah agak empuk buahnya. Kita icip saja. Kuat sekali. You what? Ternyata buahnya kuat sekali ya Criolla negra. Karena dia kan memang RS atau rostock, jadi ya buahnya ya kecut, nggak bisa manis seperti table grape. Oke, ikuti terus channel saya, Ali Mahfud Rembang di YouTube. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.